Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya jajaran Polda melakukan uji coba program vaksinasi Merdeka dalam rangka menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Jadi dalam rangka menyambut kemerdekaan, kami mengusung program vaksinasi Merdeka. Kami mengajak relawan dari berbagai elemen masyarakat, ada mahasiswa, ada nakes, ada non-nakes, ada dari ormas, ada dari persatuan dokter, persatuan perawat, semua kami ajak. People private public partnership, jadi kolaborasi dengan menggunakan masyarakat. Nanti dalam program vaksinasi Merdeka tidak ada unsur struktural yang terlibat. Ini hebatnya yang kita kerjakan sekarang. Jadi puskesmas tidak kita libatkan, dokes dari Polri tidak kita libatkan, semua dari masyarakat. Jadi kami ingin gerakan vaksinasi ini datang dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat. Para relawan ini akan berjuang mengangkat jarum suntik. Nanti masyarakat tinggal sing-singkan lengan baju, siap untuk divaksin. Sehingga pada tanggal 17 Agustus masyarakat DKI Jakarta diharapkan bisa semuanya atau sudah semuanya divaksin. Ini merupakan model pemolisian di era pandemi, policing in pandemi, new modern policing kalau di sekolahan. Jadi jangan lupa subscribe ya.